Sampo, ya. Ini barang bukti sebanyak 280 butir ekstasi. Dan ini adalah produk rumahan yang rakit sendiri, ya, dengan bahan-bahan baku yang diperoleh melalui online. Ada obat-obat keras dan seterusnya. Ini alat-alatnya. Kemudian waktu kejadian itu hari Rabu tanggal 14 Juli yang lalu, ya, sekitar jam 4 sore, di mana ada TKP, dua TKP, ya, di bypass Ngurah Rai, tepatnya di samping halte bus Sidakarya di Pasar Selatan, dan kita kembangkan ke rumah kos, ya, atau rumah kontrakan di Jalan Tukat Balia. Kemudian kronologisnya, ya, dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Denpasar saat narkoba, ada transaksi narkoba jenis ekstasi di Permuan Kerte Petasikan Denpasar Selatan. Kemudian kita kembangkan, kita membuntuti seorang terduga tersangka saat itu yang berinisial Samto ini, ya, mengendarai sepeda motor melalui jalan bypass dengan melawan arus, ya, menuju halte bis yang ada di Sidakarya Denpasar Selatan. Kemudian saat yang bersamaan tersangka membuang botol kecil. Botol kecil dibuang mana Halim? Ya. Botol kecil kemudian yang dibungkus pakai plaster hitam. Kemudian setelah dia buang, dia kabur oleh teman-teman dari Opsnal Sat Narkoba mengejar hingga 100 meter dari TKP pembuangan, berhasil ditangkap, kemudian dikembangkan tadi di tempat kos-kosan atau kontrakannya, ternyata dia memproduksi sendiri jenis ekstasi ini.